Halo, assalamualaikum. Hari ini, sore ini, distrik banget, anjir. Kacau deh, ini dia, anjir. Piye ini? Ya, gak apa-apa lah. Halo guys, sore ini kita akan kembali lagi di Genkayu Gaming ya. Kita akan main Hero Valley ya hari ini, sore ini. Gimana guys, puasanya lancar? Gua sendiri sih belum ada yang bolong sih, aman-aman. Udah ya, ya ini pertama kalinya gua pakai suara gua sendiri lagi. Setelah berapa lama gua udah nggak pakai suara di video-video gua. Semoga kalian semua suka ya. Lanjut ke gameplaynya. Halo guys, apakah anda siap mengendalikan angin dengan menguasai pertempuran? Bersiaplah untuk terbang tinggi dengan Vali, hero yang akan mengubah permainan anda bahkan ketika anda terasa zonk. Langsung ya, gaskan. Musuh kali ini lumayan berat ya guys ya. Kita lawan di midlane, ketemu sama si Valentina. Bukan Valentina sih, gue dodol banget. Itu kayaknya Vexana deh. Bukan juga Vexana, iya bener. Dodol banget gue. Seri banget ya guys ya. Lupa gue udah lama main. Dalam dunia Mobile Legends, Vale muncul sebagai magi yang mematikan dengan kemampuan area of effect atau AOE nya dan crowd control nya yang luar biasa. Dengan guide baru ini, anda akan belajar bagaimana memaksimalkan setiap skill Vale untuk mendominasi setiap frame permainan. Dari build terbaik, emblem yang optimal, hingga kombinasi skill yang mematikan, anda pasti dimatikan. Bukan dimatikan sih, pasti dimenangkan, asalkan dapat tim yang baik. Gak kayak gue hari ini. Yaudah, gak apa-apa, kita lanjutin aja ke gameplaynya ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Gua butuh dukungan kalian banget nih. Ku harap kau mengerti arti luka sebenarnya tentangmu kasihku. Kini ku tahu lakukan segalanya darimu. Sepertinya masih aman ya guys ya. Kita lanjut aja terus ini. Awal-awal sih aman, tapi ntar lihat aja akhir-akhirannya. Darahnya si Vexana guys, kita flame shot aja ya. Kena juga cok, anjir. Main juga gua, astagfirullah. Jangan banyak-banyak ngomong kotor ya Allah. Kebiasaan guys, sorry, maafin gua ya. Aduh ya sialan, gua ulti juga nih, nggak mati guys. Oke, dapat. Aman lah, kembali ke mid aja deh. Kayaknya nggak baik deh guys. Ini permulaan yang tidak baik. Kita recall dulu aja ya. Situ rubinya kayaknya mendominasi guys. Ini si hyper kita kurang jago sih guys. Tuh, aduh, mati lagi dia, anjir. Arah ya, gua ngapain maju-maju cok. Mati gua juga, aduh, sorry guys, kurang fokus gue guys. Aduh, ada suara motor guys. Aman guys, nggak apa-apa guys. Hmm.
ulti. Oh, nggak ada yang mumpan, nggak ada damage gue guys. Aduh, oke, kita masukin. Oh, bagus banget tanknya guys. Aduh, kita dapetin rubinya. Aduh, disampah cowo bangs. Astagfirullah, omongan kagak kasar banget. Ya Allah, alhamdulillah disampah, udah nggak apa-apa. Ya, makasih, nggak apa-apa ya, aman. Gak tahu ya guys, roamingnya sana lumayan jago guys. Ya emang tebel sih hero nya sih. Swag sana ini ngeselin banget ya guys ya, ultinya ya guys. Aduh, kacau nih. Ah, sialan banget sih. Emang kalau itu Balmon udah hyper, udah tebel sakit. Skillnya cuma glinding-glinding doang. Obat nyamuk, Mas. Kampret emang. Salah gua sih, kurang responsif. Apakah kita bisa turtle guys hari ini guys? Kayaknya enggak deh, tapi bisa-bisa. Musuhnya enggak ada, aman-aman. Oke, dapat. Lumayan. Aduh, lumayan ngantuk guys. Gua udah semalaman enggak tidur. Wih, udah gua ulti nggak dapet juga. Ngantuk gue guys sebenarnya guys, tapi nggak apa-apa lah. Ayo main terus. Baru juga menit ke-9 turret kita udah rata guys, kayaknya berat banget ini guys. Timnya dapet tim, aduh kacau. Ih, gua ulti juga nih, dapet guys. Yes, oke, mantep tanknya. Aduh, mati ke sialan di ulti, kacau. Aduh, MM-nya cok. Ini yang main kayaknya baik banget dia lah guys. Kacau gua. Kayaknya kalah deh. Duh, sakit banget guys. Aduh, Vexananya udah sakit banget kayak gitu. Mana ya guys? Gua ulti, dapat nggak? Mati nggak? Mati guys, harusnya gua dapat. Yes. Itulah gunanya flame shot ya guys ya. Mati tuh. Mati. Yeay, dapat juga. Hoki gua guys. Ush, ngapain flick? Oh, bukan flicker sih itu. Pakai skill 2 nya. Skill 1 atau skill 2? Skill 1 guys, dodol banget gua. Kok gua udah lupa banyak ya. Maklumin aja ya guys ya. Udah lama banget kalau kaku ngomong atau ngapain gitu. Maafin ya guys. Udah lama banget gua nggak main ini dan nggak ngisi suara. Maksudnya ngobrol gitu, udah lama banget. Dan gua main solo ya guys ini ya guys. Selalu solo gua. Udah ditinggalin gua kesendirian. Kan kesendirian.
cowok yang malang. Ya benar. Gak mati loh guys si Ruby-nya. Flicker dia, kampret, kampret emang. Udah lo udah tipis banget itu darahnya. Ini udah MM 2 orang. Si cleannya ini loh. Wih, dapet dia. Gua ulti nih, dapet banget. Panen kill si cleannya, cok. Wih, gua dapet. Alhamdulillah. Balmonnya kurang ajar banget sih, emang mepet terus. Ih, untung gua gak mati guys. Cleannya dapet, mati dia. Kasihan, kasihan. Duh, kayaknya berat banget nih. Vexananya udah sakit banget. Sedangkan tim kita hypernya Zong. Tanknya lumayan oke. MM-nya nggak ada damage. Aduh, kacau. Duh, tanknya masuk. Lordnya udah masih bisa sih guys, kayaknya guys. Tapi nggak tahu juga. Aduh, mati gua. Hampir aja ya Allah. Untung ya Allah, alhamdulillah. Ih. Itu spell farmnya si Balmun kampret banget, guys. Bentar-bentar dia udah full darahnya, bentar-bentar udah full lagi. Aduh. Oh, sialan, mau deketin gua angkat lah. Mati sih harusnya. Ya, bagus Moskovnya mati, aman. Masih bisa sini guys, kayaknya guys. Tapi nggak tahu deh kalau ntar mereka dapat lot lagi. Udah gundul guys. Turret kita guys. Kacau banget timnya guys. Gua juga kacau sih, nggak bisa gendong. Oh ya guys, kalian sahur pakai apa hari ini? Komen-komen ya di komentar. Dan gua butuh kritikan dari kalian. Yang pedes aja nggak apa-apa guys. Kalau bisa yang levelnya maksimum. Yang penting gua bisa berproses dan jadi lebih baik buat kalian, buat kita semua lah, buat gue juga. Makasih ya guys kalau udah mampir dan nyimak sampai detik kesekian. Goldie juga. Si Clean sebenarnya OP banget guys. Dia jarak tembaknya itu jauh banget. Tapi kok entah nggak ada damage atau emang tanknya mereka, romernya itu tebel banget, nggak tahu juga gua. Soalnya si Beleric itu emang ngeselin guys, si tukang kayu itu. Bukan kayu, tukang kayu sih, rumput maksudnya. pohon bukan rumput. Menyebelin banget dia. Pasifnya itu lumayan sakit. Dan tebel, yang jelas tebel guys. Tuh, berat banget nih guys. Kayaknya kalah deh gue guys. Aduh, keputusasaan. Aduh, dapat Lord lang kan, dapat Lord kan, kacau ini. Aduh, nggak kuat nahan lagi deh kayaknya deh. Valentinanya udah
bukan Valentina lagi. Aduh, dodol banget gue, lupa mulu. Vexananya, Vexananya udah sakit banget itu kayaknya. Gua matiin dulu kayaknya. Aduh, nggak bisa guys. Mundur aja lah, mundur, santai, santai. Gua ulti, ih nggak mati juga. Oke, dapat cleannya lumayan. Gua kirain nggak mati guys. Kayaknya berat banget deh, udah nggak bisa ini. Moskovnya udah sakit. Rubinya nggak mati-mati. Berat guys. Beleriknya ngeselin. Aduh, kacau guys. Ini dapet gua nih, harusnya nih. Mati kau Moskov. Ya oke, okay. Akhirnya Moskovnya. Aduh, gua juga mati. Aduh ya Allah, astagfirullah. Kalah nih guys. Reksananya guys, sialan banget, ditimpuk cok. Mati cok, kalah cok sama minionnya. Aduh, dodol banget tim gue. Aduh. Ya udah, makasih ya guys buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan tonton video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.